Ramadan kali ini cukup menguras rindu Danang The Academy. Genangan air mata Danang pun berjatuhan saat mendengar suara ibunda dari telpon. Danang yang tinggal di Jakarta meniti karir, tak sanggup mengusir kerinduan yang besar ingin jumpa dengan keluarga tercintanya. Namun apa jadinya kalau cara inilah yang harus dijalani Danang demi mengobati rasa rindunya akan keluarga tercintanya. Hari pertama Ramadan yang Danang lakukan sebelum hari Ramadan, sebelum masuk Ramadan, yang paling utama adalah SMS, telepon sama bapak, sama ibu, sama adik-adik ya, minta maaf gitu, minta doa restunya dan saling memberikan doa untuk kelancaran ibadah puasanya gitu. Karena kan aku gak bisa deket kan gitu. Kayak kemarin gitu, ibu bangunin sahur kan, terus sahur pakai apa mas gitu. Aku sahur pakai apa, makan cepat. Kebetulan kan karena memang sahur pertama aku bingung makan apa ya gitu, nggak biasa makan semalam itu kan gitu, artinya kan tidak setiap hari gitu, karena sahur ya udah makan gitu. Ibu masak apa gitu, ibu bilang ibu lagi goreng udang yang kemarin mas bawain gitu, terus lagi masak bakwan jagung gitu, udah itu aja gitu, sama telur gitu, terus ah enaknya gitu, terus aku balas gitu, terus ibu langsung bilang ya udah pulang oh gitu, terus itu kayak duh gitu, kayak sepele sih ibu cuma ngomong ya udah pulang oh gitu, tapi ngena banget gitu loh, karena aduh gitu pengen banget gitu, tapi gimana ya gitu, tapi di sisi lain saya selalu memberikan hiburan terhadap diri saya bahwa enggak lah ibu enggak mungkin marah Danang enggak pulang gitu kan, Danang kayak gini kan ngelakuin ini kan buat ibu gitu.